Selamat datang sahabat Pusat Karya. Bagaimana kabarnya sahabatku? Sehat selalu ya. Nah sahabatku, pagi hari ini kita akan melihat sindrom koel polybag lagi seperti apa. Tapi kita buka dulu, yaitu businya ya. Businya kita buka dulu. Sindrom polybag koyo opo, besarnya kita lihat. Jadi ini bukan uap ya, bukan uap. Nah, kita ambil dulu sahabatku sebentar itunya. Nah ininya lupa kemarin. Nah sekarang kita lihat sindrom dari polybag ya sahabatku. Nah, sindrom dari polybag ini yang dari apa, koel asli, kalau ini polybag. Sekarang kita lihat sindromnya, jaraknya pirang senti. Wih. Segini sahabat, berapa senti ini? Ternyata enggak bocor ya sahabat, tak kira bocor ya. Kalau misalnya di sini kan bocor gitu, ternyata enggak. Coba kita, wow, segini masih bisa sahabat. Coba kita ambilkan sentian. Oh, 2 cm saya perlu ya. Tuh. Oh ya. Dua cm saya perlu. Kalau di sini hilang semua yang bekas-bekas. Nah ini busi mati pun pasti nyalain ya, karena apa? Karena sindromnya ini besar ya. Sindromnya ini karena besar. Nah kita lihat saja nanti jika kita sambung ya. Kalau busi hidup itu tidak disambung, nggak bisa ya. Tapi kalau busi mati sahabat tuh ya, itu bisa, jangan disambung malah. Tapi kalau busi hidup itu tidak bisa di kalau busi hidup itu tidak bisa disambung. Kalau nggak sambung nggak bisa ya, nggak bisa hidup. Tapi kalau busi mati harus, jangan disambung malahan, kebalikan ya sahabatku. Jadi kalau busi mati jangan disambung, tapi kalau busi hidup itu harus disambung. Kalau nggak disambung nggak bisa, nggak bisa. Tapi ini karena besarnya pengapian, jadi bisa ya. Karena ini besarnya pengapian ya sahabatku.
api ini bisa. Tapi kalau menggunakan koil yang aslinya itu nggak bisa sahabatku. Harus sambung ya. Kalau nggak sambung itu misalnya seperti ini ya. Misalnya seperti ini nggak, ini kan nggak sambung. Nah ini kan nggak sambung ya sahabatku. Misalnya seperti ini. Ini kan nggak sambung. Kalau bus hidup ini nggak bisa ya sahabatku. Kalau menggunakan koil yang asli, bukan polybag. Nah ini kan tidak sambung ya Pak. Kita memang sudah kita sambung ya. Tidak kita sambung. Nah ini kalau busi hidup, ini seharusnya nggak bisa hidup. Nah, karena ini tidak sambung. Nah lihat, karena ini tidak sambung. Kalau busi hidup, jarnya tidak bisa ya. Bentar. Enggak. Ini lepas. Sebentar sampai dulu. Jangan sampai sambung. Ini kita buat tidak sambung sama sekali sama busi. Sama businya. Nah ini kalau busi hidup, ini seharusnya nggak bisa ya seperti ini. Nah, nggak bisa hidup. Terlalu saking jauhnya ya, apa saking jauhnya atau gimana, coba kita dekatkan. Apa saking jauhnya. Ya karena busi, ini busi hidup, jadi memang harus sambung ya sahabat. Harus sambung. Kontaknya nggak ada ini ya. Nah, ternyata ini nggak bahaya sahabat, nggak cenderung ya. Jadi juga tidak bahaya. Pengapian besar. Nah ini. CDI ya ini, CDI ke koil, kita lilit, ini, nah ini tidak nyetrum sama sekali ya, rangkaiannya cukup sederhana ya sahabatku. Rangkaiannya cukup sederhana, enggak sulit ya. Kita menggunakan transistor jengkol ya. Nah ini transistor jengkol, terus menggunakan dioda, ada dioda dan ada ini apa, similar ya, untuk membesarkan similarnya ini. Tapi harus apal ya kaki-kakinya polybag ini harus apa ya. Kalau nggak apa ya gimana ya, ya bingung juga ya. Terus ini tidak kita
kalau tidak kita sambung. Nah, soal strum memang luar biasa ya sahabatku, besarnya seperti ini, tidak kita sambung ini, memang luar biasa. Nah, sebentar. Ini tidak masuk pun bisa hidup ya. Nah. Nah, tidak sambung pun bisa hidup. Nah. Memang strumnya luar biasa ya. Oke sahabatku, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah dukung like dan subscribe. Untuk sahabatku yang barusan menemukan channel Pusat Karya atau belum like, jangan lupa ya sahabatku like dan subscribe. Dan apabila video ini sangat bermanfaat, tolong di share ya. Share. Terima kasih. Sampai jumpa.